guys. Tahu kagak? Gak tahu. Ini gimana namanya? Sumedang. Sumedang. Sumedang sih sebenarnya tahu ya. Di Subang itu salah satu penghasilannya adalah budidaya buah nanas. Wow. Iya tuh. Itu ambil. Iya, tahu. Gua punya kosong enggak ada yang punya. Tahu. Lu enggak ada yang tahu. Gila. Enggak apa-apa ada yang tahu. Gua sama orang Subang itu banyak. Jemisik. Jemisik dari. Itu bukan kosong enggak ada yang punya. Oh, ya udah kita ambil. Ambil, ambil. Setelah lu agak kering tawar. Ya kita ambil. Ini cabut. Ini. Baik ya. Ini kita ambil. Enak banget nih. Itu gede banget. Ayo mari. Oh my god, manis, yang punya dateng. Oh, ampun. Ampun, Bapak. Enggak, kurang tadi. Bukan maling, Pak. Kita kesini cuma foto-foto doang karena tempatnya bagus. Iya. Maling itu nanas papa nih. Bagaimana ini? Kita bukan maling, Pak. Pas apa? Ini taruh dulu goloknya tuh, mendingan di pisang. Iya. Bapak kita kesini cuma pengen tahu kan di sini ada budidaya tuh tentang nanas. Bohong, Pak. Gitu ngajak saya. Itu tuh ada nanas diambil ini. Aduh gila, itu kan sama lu. Tajem, Pak. Iya, tapi ini ya, jangan sampai ketukun. Bapak ini kan nanasnya durian. Ini Bapak siapa? Bapak Tatang. Abah Tatang. Yang punya? Iya. Yang punya ya? Ini orang kaya. Kita deketin yuk. Pak. Apa sini, Pak? Dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Iya. Enggak dibawa kemana, Pak. Awalnya coba-coba Bapak nagih deh, Pak. Iya. Bapak ini cuma satu kebun itu punya Bapak semua? Iya, semua. Kasihan nih Bapaknya kelihatan banget tuh. Udah lelah banget nih. Iya, capek Bapak. Nih lagi beres-beres kebun ini. Bapak harumnya harum nanas. Iya, harum nanas. Bapak mau lu cinta masakin gak, Pak? Iya. Ya. Iya, enak kan. Oh gitu ya, Pak ya? Iya, dari sama istri gak ada. Tapi bagi nanas boleh gak? Boleh. Seterek. Boleh. Eh Pak, tapi aku mau nanya nih Pak. Karena aku mah taunya kalau nanas kita beli kan suka beli-beli aja gitu di pasar gitu kan. Dia numbuhnya bagaimana ya Pak? Memang asal-asal numbuh aja apa emang ya, ada waktu-waktu tertentu? Enggak, ditanam. Ditanam terus? Ya, ditanam. Awalnya kan nanam, Bapak kan? Iya. Umurnya itu 1 tahun. Setahun? 1 tahun, baru berbuah. Nah, sesudah berbuah itu 6 bulan, baru dipanen. Berapa kali panen dan setahun? Dua kali panen. Udah gitu pohonnya udah gak pakai lagi? Enggak dipakai lagi. Nanam lagi baru? Enggak dinanam lagi, satu kali tanam. Oh, gitu. Satu kali tanam. Ini udah 6 tahun namanya. 6 tahun punya ini? Iya punya ini. Sama dengan umur si Angin ini. Sama. Nah. Ya. Si Angin saya, orang terkenal. Angin si Angin. Si Angin kan? Oh, itu di handap. Di bawah. Di bawah.